Nah, ini dia. Ini contoh bercaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para petani seluruh Indonesia ini, semoga diperbanyak rezeki dan dipermudah segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi dengan saya Eko Prayoga di channel Baku Racun. Kali ini saya akan mentestimoni fungisida dengan dua bahan aktif ya sahabat tani. Kali ini yang saya pakai yaitu produk dari UPL dengan merek dagang Kougar. Nah, ini sahabat tani. Ini dua bahan aktif ya sahabat tani. Cara kerjanya sistemik. Kebetulan saya lihat di cabai saya ada gejala bercak, karat daun. Jadi saya gunakan merek dagang Kougar. Mudah-mudahan ini bereaksi ya sahabat tani. Salah satunya saya pakai Metomil dan insektisida yang bersifat akarisida yang khusus untuk tungau. Nah, ini ya saya pakai sahabat tani. Kalau sahabat tani mau pakai yang lain juga boleh, karena di sini saya hanya khusus testimoni saja sahabat tani. Baik, langsung aja kita mix semua sahabat tani. Untuk fungisidanya saya pakai 2 sendok makan ya sahabat tani. Lebih kurangnya sekitar 20-an mili per tangki. Lalu saya tambahkan insektisidanya dengan bahan aktif karbon sulfan ya sahabat tani. Lalu saya tambahkan plengket atau penembusnya sekitar 1 sendok makan aja. Lalu akan kita tambahkan pupuk pelengkap cairnya ya sahabat tani dari produk Jimmy Hantu. Ini kita testimonikan ya sahabat tani, gimana reaksinya nanti kita lihat aja. Di sini saya pemakaian dosisnya lebih kurang 2 tutup ya sahabat tani. Baik sahabat tani, langsung aja kita semprot. Gak lama-lama aja sahabat tani, karena cuaca pun sepertinya mau hujan. Let's go. Ini ada saya jumpain ya sahabat tani, sejenis bercak. Di sini saya coba aplikasikan fungisida dengan dua bahan aktif yaitu azoxitrobin dan ciproconazole dari produknya UPL yang saya pakai dengan merek dagang Kougar ya sahabat tani. Untuk reaksinya kita lihat saja setelah 2 atau 3 hari ke depan, gimana reaksinya nanti kita lihat saja. Mudah-mudahan tidak menular ke tanaman yang lainnya ya sahabat tani. We'll be right back.
Nah, mari kita cek lagi sahabat tani. Kita lihat. Nah, ini pun ada gejalanya ya. Nah, yang ini kita lihat sepertinya tidak ada. Coba kita cek lagi yang lain. Kita cek. Ini sahabat tani keadaannya, keadaan cabenya ya, mudah-mudahan selamat sampai finish, karena di sini kita khusus testimoni segala jenis pestisida dan pupuk ya sahabat tani. Nah, ini sepertinya ada gejalanya, cuman ini bekas dimakan ulat sepertinya sahabat tani. Nah, ini dia. Baik sahabat tani, terima kasih dan mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.